Kalau misalnya ada yang bisa jelasin secara spesifik alay itu apa, mungkin aku bisa tanggepin. Tapi sekarang kayak dikit-dikit orang dibilang alay, dikit-dikit orang dibilang alay. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu artinya alay itu kayak gimana, dan tolak ukur alay itu kayak gimana gitu, nggak ada yang tahu kan. Cuma untuk yang masalah program gitu, aku juga nggak tahu programnya apa. Dan karena tadi juga aku nggak pernah yang nonton TV, nggak pernah nonton TV, nggak sempet, jadi ya nggak tahu juga. Cuma ya menurut aku seharusnya orang Indonesia sih harus lebih bisa tahu arti alay itu apa baru menilai. Jangan dikit-dikit orang ngelakuin apa dikit dibilang alay, orang gini dikit dibilang alay ya. Jadi alay itu artinya apa gitu. Kalau menurut aku stasiun TV sebelum buat program pasti itu kan ada meetingnya, ada plannya. Kalau misalnya udah sampai masuk di TV, udah pasti ada harusnya harus ada edukasinya, harus ada kualitasnya. Tapi balik lagi ditolak ukur penonton itu sendiri. Jadi kan penonton TV itu kan luas kalangannya. Mungkin menurut kalangan aku itu berfaedah, tapi mungkin menurut kalangan yang lebih tua itu enggak berfaedah. Jadi itu tergantung penontonnya sendiri yang menilai. Karena kalau menurut aku suatu program TV kalau mau ditayangin pasti melewati beberapa proses dulu, termasuk proses plan programnya mau seperti apa gitu.